Siswa sekolah kejuruan di Kabupaten Cianjur genepan diamankan Satlantas Polres Cianjur dina operasi Patuh Lodaya tahun 2024 di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur. Eta siswa anu genepan teh diamankan nalika tarumpak truk anu sakuduna dipake ngangkut barang. Petugas polisi ngeureunkeun turta merdi tarurun ka para siswa anu tarumpak. Nalika diperiksa, petugas manggihan bedog 2 tina salah sahiji tas milik eta siswa. Kukituna kapaksa kudu diamankeun ku petugas. Jadi pada saat ada kendaraan roda 6 yang melintas dari arah Cilaku menuju ke Sukabumi, kendaraan roda 6 ini peruntukannya untuk angkutan barang, tetapi para siswa atau 6 siswa ini naik di angkutan tersebut. Sehingga menjadikan kami untuk melakukan pemberhentian kepada supir. Setelah dilakukan pemberhentian, kami cek anak sekolahan tersebut. Ternyata anak sekolahan tersebut di dalam tasnya terdapat 2 bilah sajam berjenis golok. Kasat Lantas Polres Cianjur nandeskeun eta para siswa teh sakolana asalna mah ti wewengkon Sukabumi. Para siswa geus nganjang ka Cianjur tur teh eta pakarang rencanana bakal dipake tawuran jeung sakolaan sejen. Sangkan ngarasa kapok eta siswana anu genepan teh saharita dipasrahkeun ka pihak Polsek Warung Kondang pikeun ditindak leuwih gemet. Sejeroning kitu tina eta razia petugas ge manggihan kendaraan motor anu ngarempak kawastaya plat nomor turta ditumpahkan leuwih ti duaan. Dianti kitu petugas ngageing ka sakum nanu tarumpak kendaraan sangkan tuh kana aturan patali marga demi kasalametan sewang-sewangan. Heri Setiawan, Bandung TV.